Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Anwar. Di sini saya akan mendebokan mengenai sebuah alat yaitu GPS tracking menggunakan SMS. Di sini saya ada komponennya yaitu microcontroller Atmega 164. Kenapa pakai 164? Yaitu karena ada 2 watt atau serial di sini ya. Kemudian di sini saya ada GPS dan di sana ada modem Wavecom. Di sini ada RS232. Kemudian di sini ada LCD yang menampilkan GPS-nya, posisi koordinat. Tombol reset. Pertama saya reset dulu. Itu di situ koordinatnya. Nah, di sini ada handphone yang akan bertugas sebagai penerima penerima SMS. Oke, sekarang kita uji coba saja. Dia akan mengirim SMS jika ada kemiringan. Nah, dia jika ada kemiringan maka dia akan mengirimkan SMS ke handphone. Kita tunggu saja. Nah, lihat, ada SMS masuk. Lihat, motor dalam keadaan bahaya dan beserta koordinatnya. Kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan meng-SMS-kan lagi data seperti ini dengan koordinat yang sudah terupdate. Jadi misalkan motor dibawa orang atau pencuri, maka kita bisa tahu posisinya di mana, karena dia akan selalu SMS terus posisinya di mana kita bisa tahu. Kita tunggu selama 20 detik, kemudian dia akan SMS lagi koordinatnya. Sabar. Di sini saya menggunakan Bascom ya. Saya menggunakan Bascom. Oke, lihat. Nah, terlihat ya. Dia akan mengirimkan lagi setelah 20 detik dengan koordinat yang terbaru dan berbeda dengan sebelumnya karena di sini sudah update ya. Dia selalu bergerak. Oke, sekian saja demo dari saya Anwar, terima kasih.